Kitab Mazmur, pasal 112. Pujilah Tuhan, orang yang takut dan hormat akan Tuhan sangat berbahagia, yang senang melakukan perintah-Nya. Keturunannya akan bertambah banyak di atas bumi. Mereka benar-benar diberkati. Keluarganya akan sangat kaya dan kebaikannya tetap selama-lamanya. Terang bersinar dalam gelap terhadap orang baik, terhadap yang berbelas kasihan, baik dan jujur. Adalah baik bagi orang berbelas kasihan dan bermurah hati. Adalah baik bagi mereka jujur dalam usahanya. Orang itu tidak akan pernah jatuh. Orang baik tidak akan pernah dilupakan. Ia tidak takut akan berita buruk. Ia yakin sebab ia percaya kepada Tuhan. Ia tetap yakin dan tidak takut. Jadi, ia mengalahkan musuh-musuhnya. Ia memberi dengan cuma-cuma kepada orang miskin. Kebaikannya tetap untuk selamanya. Mereka dihormati dengan kemenangan. Orang jahat menjadi marah bila melihat itu. Mereka menggertakkan giginya dengan marah. Tetapi kemudian mereka menghilang. Mereka tidak akan pernah menerima yang sangat diinginkannya.